Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini tanaman selada hijau yang kemarin kita tanam di instalasi akuaponik dengan ikan lele dan media semi organik. Usianya sekarang sudah 25 hari dengan tinggi tajuk sekitar 15 cm. Ini dengan 6 sampai 8 daun yang layak diambil, layak untuk dikonsumsi ya. Sebagian ini nanti akan kita ambil, kita panen, sebagian lagi kita coba pertahankan. Siapa tahu bisa dibenihkan, bisa muncul bijinya. Kemudian untuk evaluasi ya pada instalasi ini, dengan ember 60 cm dan 12 titik tanam, itu tampaknya kebanyakan sehingga terjadi kompetisi antar tanaman untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi mungkin idealnya ini cukup sekitar 8 titik saja ya untuk hasil yang lebih bagus, lebih optimal. Kemudian dari beberapa jenis tanaman yang kita tanam di sini, ada selada, ada sawi pagoda, ada selobor hijau, dan ada juga seledri ya. Ini pertumbuhan yang paling cepat dan paling bagus itu ya selada hijau ini. Jadi cukup kita rekomendasikan ya untuk ditanam di instalasi dengan model seperti ini. Yang kita tanam di keranjang itu lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Mungkin lain kali bisa kita tampilkan juga.